jadi orang paling jahat. Dan saya nggak mau jahat. Saya nggak mau. Saya orangnya baik kok, Mbak. Saya orangnya, saya tuh tukang pisang goreng. Bilar, aku suruh cerai karena aku anggap Bilar tuh nggak suka sama Lesti. Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin Arin di Cenderawang. Lesti Kejora dan Rizky Billar yang kemarin ada artis inisial PM yang sarankan Lesti Kejora dan Rizky Billar untuk berpisah, namun kini tiba-tiba sosok artis tersebut ya nangis sesungguhkan, minta maaf ya, ucapkan penyesalan atas ya cibirannya terhadap Lesti Kejora dan Rizky Billar. Nah, bagaimana? Oke. Perasaan Lesti Kejora dan Rizky Billar melihat sosok ya artis inisial PM ini yang ya tiba-tiba nangis sesungguhkan minta maaf. Apakah inisial PM ini beneran teman atau cuman cari sensasi belaka? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Mari kita lihat ya. Kemarin ada sosok ya artis inisial PM yang sarankan Lesti Kejora dan Rizky Billar untuk berpisah, dan ini membuat jagat maya terguncang lagi. Yang kita tahu sosok Lesti Kejora dan Rizky Billar sudah adem ayem hubungannya. Bukan hanya itu, Lesti dan Billar juga sudah tunjukkan kebersamaan dan keromantisan. Namun tiba-tiba sosok inisial PM ini tak ada angin tak ada hujan, singgung dan cibir Lesti Kejora ya dengan sangat pedas, sarankan Lesti ya dan Rizky Billar untuk berpisah. Namun tiba-tiba ya sosok artis inisial PM ini nangis sesungguhkan, minta maaf ya ke Lesti Kejora dan Rizky Billar. Nah, apakah ya sosok artis inisial PM ini beneran teman atau cuman cari sensasi belaka? Nah, mari kita lihat. Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Four of Wands. Kita lihat di sini ada pria dan wanita. Dan di depannya ada 4 buah tongkat berbentuk seperti pintu selamat datang. Nah, saya lihat di sini sosok Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini ya sudah ya mulai menuju ke hal yang lebih baik hubungannya. Bukan hanya itu, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga saat ini lagi sangat bahagia. Ya selalu bersama. Ya punya waktu yang ya banyak untuk bersama. Dan saya lihat sosok Lesti Kejora dan Rizky Billar ya tak hiraukan cibiran sosok inisial PM ini. Kita buka lagi kartu kedua. Kartu yang keluar adalah Pack of Wands. Kita lihat di sini ada seorang di bajunya ada lambang hewan yang apabila ekornya diputus kemudian ekornya bisa tumbuh lagi, dan seorang ini memegang satu buah tongkat, di belakangnya ada awan putih. Nah, saya lihat di sini Lesti Kejora punya cinta yang sangat tulus untuk sosok Rizky Billar. Bukan hanya itu, mau bagaimanapun ya hujatan yang datang, gelombang yang datang, saya lihat di sini cinta Lesti Kejora ke Rizky Billar terus tumbuh, dan Lesti pun yakin dan percaya bahwa Billar bisa menjaga semuanya. Kita buka lagi. Kartu ketiga, kartu yang keluar adalah The Hierophant. Kita lihat di sini ada seorang guru spiritual memberikan wejangan kepada dua orang pengikutnya. Di kanan kirinya ada dua buah pilar. Nah, saya lihat dengan mata batin saya, memang saat ini sosok Lesti Kejora dan Rizky Billar ya lebih ya dekat dengan ya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kita tahu ya sejak adanya kericuhan kemarin, kini Lesti Kejora dan Rizky Billar terlihat sedikit tertutup dalam hubungan rumah tangganya. Nah, kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya. Nah, tapi tiba-tiba ketika rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar sudah adem ayem, ada sosok PM ini yang sarankan Lesti Kejora dan Rizky Billar berpisah. Ya, tak ada angin, tak ada hujan. Ya, sosok PM ini membuat atau membuka luka lama lagi ya. Nah, bagaimana perasaan Lesti Kejora dan Rizky Billar melihat ya sosok PM ini? Mari kita lihat. Kartu keempat, kartu yang keluar adalah Pack of Swords. Kita lihat di sini ada wanita
memegang pedang, di belakangnya ada awan putih. Nah, saya lihat dengan mata batin saya, Rizky Billar dan Lesti Kejora saat ini lagi berjuang untuk memperbaiki semuanya. Yang kita tahu, sosok Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini bersama untuk membangun Cianjur lagi yang kemarin terkena dampak gempa. Kita buka lagi. Kartu kelima, kartu yang keluar adalah Eight of Pentacle. Kita lihat di sini ada seorang yang memahat 8 buah koin. Nah, saya lihat di sini Rizky Billar juga lagi membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit dengan sosok Lesti Kejora. Yang kita tahu, banyak sahabat Rizky Billar yang mulai kembali lagi. Ya, berikan dukungan dan support seperti Korudi Salim, Putra Siregar, bahkan Adi Sky. Dan saya lihat bakal banyak lagi orang-orang yang bakal kembali dan percaya lagi ke Lesti Kejora dan Rizky Billar ini. Kita buka lagi. Kartu keenam, kartu yang keluar adalah Zat Gemen. Kita lihat di sini ada malaikat yang meniupkan trompet. Ada orang-orang yang berdoa dan ada tsunami yang mau datang. Nah, ini bak tersambar petir. Sosok PM ini sarankan Lesti Kejora dan Rizky Billar berpisah. Namun saat ini sosok PM ini meminta maaf dan nangis sesungguhkan. Apakah sosok inisial PM ini memang beneran teman atau cuman cari sensasi belaka? Nah, kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya. Oke. Sosok PM nangis sesungguhkan, minta maaf ke Lesti Kejora dan Rizky Billar. Ungkapkan ini hanya bercandaan. Oke. Rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar yang adem ayem tiba-tiba bak tersambar petir, dicibir oleh inisial PM ini. Namun saat ini sosok PM ngaku bahwa hal ini hanya bercandaan. Wow. Kartu ketujuh, kartu yang keluar adalah The Moon. Kita lihat di sini ada bulan yang tertunduk, ada benteng dan ada hewan yang menjaga benteng. Nah, saya lihat di sini memang saat ini Lesti Kejora dan Rizky Billar tak hiraukan. Ya, meskipun banyak orang silih berganti menghujat mencibir rumah tangga mereka, yang Lesti tahu, bersama Billar dirinya bahagia. Kita buka lagi. Kartu ke-8, kartu yang keluar adalah Three of Cups. Kita lihat di sini ada 3 orang wanita mengangkat 3 buah cups. Nah, saya lihat dengan mata batin saya, tak dipungkiri sosok Rizky Billar memang punya wajah yang rupawan. Ya, wanita mana yang tak kesemsem melihat sosok Rizky Billar. Namun saya lihat di sini saat ini Rizky Billar coba membuat Lesti percaya dan bahagia lagi bersama dirinya. Kita buka lagi. Kartu terakhir, kartu yang keluar adalah Queen of Swords. Kita lihat di sini ada ratu duduk di singgasana. Di singgasananya ini ada ukiran anak kecil dan ratu ini memegang satu buah pedang. Nah, saya lihat dengan mata batin saya, doa-doa pun mulai tercurahkan. Ya, tercurahkan lagi dari orang tuanya Lesti, orang tuanya Billar, untuk rumah tangga ini. Dan memang bak tersambar petir sosok inisial PM ini yang kemarin tiba-tiba mencibir, namun saat ini tiba-tiba meminta maaf dengan nangis yang sesungguhkan. Oke. Nah, saya lihat di sini sosok Rizky Billar juga yang mulai bangkit dan banyak sahabat-sahabat yang bakal mendorong atau mensupport sosok Lesti Kejora dan Rizky Billar untuk bangkit. Take Oxford. Saya lihat di sini Rizky Billar sangat diberikan Lesti kepercayaan penuh. Dan saya lihat Lesti juga berjuang meskipun banyak orang di luar sana silih berganti mencibir rumah tangga mereka di hiraukan. Memang saat ini sosok Lesti Kejora dan Rizky Billar lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih terjalin chemistry-nya, lebih melekat atau lebih selalu bersama kemanapun. Kita lihat Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini selalu bersama. Pack of One. Saya lihat Lesti punya rasa cinta yang tak pernah putus untuk Rizky Billar. Dan Lesti percaya bahwa semuanya akan jadi lebih baik. Nah, saya lihat itulah yang akan terjadi. Case Four of Swords. Nah, saya lihat di sini sosok Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini lagi bahagia bersama. Dan sosok Lesti tak hiraukan cibiran inisial PM ini yang tiba-tiba minta maaf. Menurut kalian, apakah sosok inisial PM ini beneran teman atau cuma cari sensasi belaka?
Kawan-kawan boleh komen di kolom komentar ya, kita doakan semoga rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar ya makin harmonis, romantis dan ya bisa selamanya. Kawan-kawan boleh komen di kolom komentar bagaimana menurut kalian. Sampai ketemu lagi di Sang Pramal, melihat dengan mata batin.